Ini sudah berkecambah, guys. Coba kita buka. Nah, sudah ada yang kecambah. Kan kita tanam ke media. Simak terus, guys. Selamat bertemu lagi pemirsa. Salam sejahtera, semoga sehat selalu. Seperti yang pernah saya janjikan sebelumnya, saya akan membagikan bagaimana caranya semai bidara yang efektif. Mari kita simak videonya. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share ya pemirsa. Sebelum disemai, biji direndam selama sehari. Oke, langsung saja kita siapkan peralatannya. Pertama, kapas kecantikan atau kapas aja sama tisu. Untuk kapas kecantikan yang kotak itu bisa dibagi atau disisir menjadi 4, sama tisu pemirsa. Nantinya seperti ini untuk penempatan benihnya. Jangan lupa untuk dibasahi sedikit pakai spray, semprotan spray pemirsa. Tutup pakai selembar tisu, guys. Tunggu beberapa hari untuk menjadi kecambah. Nah, selesai kita tata, masukkan dalam wadah. Jangan lupa tutup atau disungguh pakai plastik biar tidak ada penguapan dan mempercepat pertumbuhan kecambahnya. Ini sudah berkecambah, guys. Coba kita buka. 5 hari kemudian ini. Nah, sudah ada yang kecambah. Kan kita tanam ke media. Simak terus, guys. Hati-hati untuk mengambil kecambahnya. Di sini saya menggunakan alat pinset untuk mengambil kecambah. Sebelumnya sudah saya siapkan untuk medianya, guys. Saya ucapkan terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Kalau suka silahkan klik subscribe, like, comment, share juga ya, guys. Perhatikan untuk menempatkan ke media. Jadi kecambahnya itu di posisi ke bawah ya, jangan ke atas. Jadi total waktu dari merendam biji 2 hari, berkecambah 5 hari, sama disemaikan di media 5 hari, 12 hari pemirsa. Selamat mencoba.